Hai teman-teman, jumpa lagi dengan aku Sabrina. Kali ini aku mau menyampaikan informasi buat teman-teman yang nantinya sudah diproses 5-6 bulan. Pastikan untuk cek rekening dan terisi saldo minimal 200.000. Dan pastikan rekening kamu tidak bermasalah karena terblokir oleh pihak bank. Karena sebentar lagi akan ada pencairan NPIN 80% yang ditransfer langsung dari Japan Pension Service. Jika rekening teman-teman bermasalah, proses akan mengulang dari awal. Nah, teman-teman gak mau kan menunggu prosesnya 5-6 bulan lagi? Maka dari itu, dimohon kerjasama.